dulu kok bisa usaha kayak gini, ceritanya gimana Mas Saiful? Saya pernah tinggal di Korea. Tinggal di Korea? Iya, kasih inspirasi aja begitu kan. Berarti bisa bahasa Korea dong? Kalau bisa, karena kerjaannya emang kerjaannya di Korea gitu ya. Bisa dibantu tunjukin Mas sama teman-teman kayak gimana Mas bahasa Koreanya? Ya, saya bahasa kimbap ini kita. Ya. Jadi teman sakuliraku kita. Artinya apa Mas ini Mas? Perkenalan Mas. Perkenalan. Ini teman-teman, ini ada jajanan namanya kimbap gitu ya. Ya. Oke. Udah, Bang. Adik-adiknya udah pada antri ya. 1 2 3 4 5 6. Kita antri dulu ya, teman-teman. Biar teman-teman enggak penasaran, langsung aja kita masuk ke dalam ya. Ini patokannya ini SD Negeri 1 Ungaran. Assalamualaikum teman-teman. Aku namanya Kinan dan Ola. Oke teman-teman, biar teman-teman nggak penasaran, langsung aja Mas Saiful akan ngasih tahu cara pembuatan kimbap ya Mas ya. Nah, itu apa Mas itu Mas? Nasi Pak. Nasi. Pakai nasi apa ini? Nasi yang paling bagus Pak. Padan wangi. Padan wangi. Oh, ini nasi dimasak biasa atau dikasih bumbu? Biasa aja. Biasa aja. Tapi ada campuran beras katanya, ada perbandingannya. Oh gitu, biar lebih pulen gitu ya Kak ya. Ini walaupun abangnya jualan kaki lima Mas, tapi ini kebersihan perlu dijaga ya Bang ya. Nomor satu Pak. Nomor satu Mas. Ini kita gunain apa Bang itu Bang? Garam Himalaya Pak. Garam lima ya, garam Himalaya. Himalaya wajib itu ya Pak. Karena kalau garam yang putih itu asin. Apa ya? Ya mungkin ibu lebih tahu lah. Oke siap. Bikinin yang spesial buat saya Bang ya, ya. Yang ada aja di sini ya, ya. Apa Bang itu? Crab stick sama sosis? Crab stick sama sosis. Oke, bikinin ya Bang ya. Ini wijen. Dikasih wijen ya Bang ya, ya. Ini wijen. Wijen sama minyak wijen? Ya. Cocok Mas. Anak-anak ya pada suka ya Bang ya. Ini dijual berapa Bang? Satu porsi Bang? Satu porsi cuma 5.000 aja. 5.000 Mas. Pantes nih abangnya laris manis ini. Kita doain nanti semoga habis diliput tambah laris ya Bang ya. Amin. Oke. Adiknya dulu gak apa-apa? Aku belakangan Bang. Apa dibarengin gak apa-apa biar lebih apik? Adiknya dulu gak apa-apa. Oke gak apa-apa. Oh, tambah laris Bang. Apa itu? Nanti viral Mas. Viral ya. Oke teman-teman ya, ini adik-adiknya pada antri ya. Halo. Ini apa Bang ini Bang? Ini nori. Nori ya Bang ya? Norinya ini beli di mana kok bisa panjang kayak gitu Bang? Itu semua di online Pak ya. Di online? Ya. Berapaan itu norinya ini kalau? Itu satu bungkus itu 80.000. Isi berapa itu? 50. 50 lembar. Bisa dipakai berapa kimbap itu? Ini 50 ya, berarti 100. Oh, dibelah jadi dua ya Kak ya? 50.000. 50 biji harganya 80.000. Ya. Berarti secara tidak langsung 1.400 ya. Kalau dibelah 2 700 ya Bang ya berarti ya. Oke. Pakainya nori apa Bang ini? Merek apa Bang ini Bang? Ini mereknya sembarang sih Pak. Tapi kita enggak sembarang keluar juga. Nih. Sushi nori ya. Ini belinya di online ya teman-teman ya. Nah, bentuknya gini teman-teman. Dibarengin aja enggak usah Kak. Aku kan loro, adik siji ya, kan biar apik. Oke, siap. Kalau nori ya. Langsung telu kan iso, Bang. Bisa juga. Iya, wes ya. Kan ketok apik, Bang. Emang nori ini ada anu Bang? Ada gram-gramannya. Gitu ya. Beda.
Ada yang 115 gram sama 125. Yang bagus yang mana, Bang? Yang 125, yang buat timbang. Hmm. Karena lebih tebal, gampang dibentuk. Oh, gitu ya? Ya, karena kalau orang yang nggak tahu ya asam ori. Iya. Berarti kalau yang 125 kan agak lentur tebal, gitu ya? Tebal, Pak. Tebal malah? Nggak mudah sobek. Kalau dibuat kayak gini, ditepuk nggak sobek. Bang, sehari ini mulai buka sampai tutup habis berapa porsi, Bang? Kurang lebih, Bang? Biasanya rata-rata 50-60, Pak. Dan 60 kali 5.000, 300 ya, Bang ya? Yeah. Itu keuntungan bersih dapat berapa ya, Bang? Ya, modal-modal nggak sampai 100. Oke, semoga nanti habis diliput tambah laris ya, Bang ya. Amin. Soalnya ini abangnya baru merintis ya, Bang ya. Udah sebulanan lah. Udah sebulanan ya. Yes. Oke, jadi sebelumnya sih di Jakarta. Pandemi itu repot ya, katakan gimana ya, susah gitu, Pak. Iya, cari kerja susah ya, Bang ya. Oh, ini lemnya juga pakai nasi. Masalah kebersihan nggak usah ditanyain, abangnya juga ini pakai anu. Kuning-kuning apa, Bang, itu, Bang? Ini acar loba, Pak. Acar loba. Oh. Kalau Pak, ini wajib aja ya. Kalau di kimbab itu wajib. Wajib ya, acar karena lomba terus dikasih apa itu? Timun itu? Timun. Karena kemarin ada komplain gitu. Nggak dikasih ini, kok rasanya nggak enak gitu. Beda ya, Bang ya? Beda. Nah, ini dikasih acar lomba, terus timun, sama sawi ya, Bang? Sawi. Sawi apa selada, Bang? Selada itu apa sawi ya, Bang? Sama ya, Bang. Sama selada, ya, selada. Selada. Oke, ini kita kasih sosis. Yang satu crab stick ya, Bang ya. Crab stick, Bang. Oke. Kasih apa, Bang, itu, Bang? Ini wortel, Mas. Oh, sehat ya, Bang ya, ini ya. Selengkap, Mas. Ini ada telurnya ya, Bang ya. Lengkap ya, Bang ya. Nah, topinya banyak. Oke, siap. Oke, bagus, yuk. Udah, Bang. Jadi ini semua bahan bisa dimakan ya, Bang ya? Bisa dimakan dan sehat. Satu porsinya ini, teman-teman, satu porsi ini cuma 5.000, Bang. Adik-adiknya masih antri ya, Mas ya. Sehat iki ya, Bang ya. Halal ya, Bang ya? Halal, Pak. Alhamdulillah. Dikasih apa, Bang, itu, Bang? Ini minyak wijen, Mas. Minyak wijen ya? Nggih. Oke. Ini wajib ada. Karena kalau enggak ada enggak enak. Heeh. Pengket juga ya, Bang ya? Bang Saiful, dulu kok bisa usaha kayak gini tuh ceritanya gimana, Bang? Inspirasi sering makan di makan restoran Korea. Pernah tinggal di sana juga. Iya. Dan kayaknya simpel bikinnya gitu. Iya, akhirnya nganu ya, Bang ya. Buka usaha kayak gini ya. Usaha kayak gini gitu. Karena kalau di restoran Korea atau di motor mahal banget loh. Kalau di sana satu porsi berapa, Bang ya? Kalau dirupiahkan ya, Bang? Kalau di restoran di sini di Indonesia di Jakarta lah contohnya. Itu satu lenjer segini itu sekitar 70.000, 50.000 paling. Masya Allah. Kalau di sini jual 50.000, yeah. Sedih pembelinya ya, Bang ya, nggak ada yang beli. Tapi kalau rame, untungnya banyak ya, Bang. Tapi kan mesti kalau di sana lebih lengkap itu variasinya, sama aja. Sama aja. Loh, kok mahal apa di sana bahan baku agak sulit, kayak sayur-sayuran apa mahal karena sana? Karena kan di restoran itu kan kena pajak gitu ya, Bang ya? Pajak lah atau bayar sewa tempat gitu ya, Bang ya? Restoran mewah. Makanan mewah, padahal ya biasa aja. Kalau di Korea aja cuma 10.000. Kalau di kaki lima 10.000-an. Di restoran di Koreanya loh ya, Pak. Nggih, nggih. Ini pertama-tama ini nori dikasih nasi ya, Bang ya. Nasi tadi yang udah diracik ya, teman-teman ya. Pakai nasi ini pandan wangi. Harus pandan wangi ya, Bang ya. Karena saya pernah buat yang biasa gitu. Itu enggak pulen, enggak enak. Enggak pulen, enggak enak, ambar. Ambar. Oh, gitu ya. Enggak enak pokoknya. Kuning-kuning ini lobak ya, Bang ya? Lobak. Crab stick ya? Crab stick ya?
crab stick, terus kol, wortel. Oh. Bisa. Oke. Dikasih timun. Timun sama selada ya, Mas ya. Di video. Nah, ini lemnya pakai nasi. Lemnya malahnya bawa enggak? Enggak. Ngeten, Pak. Ya, Pak, makan. Ini ya. Iya. Ini dia mas, ini kan biasanya tinggi sekali. Ini satu porsi kayak gini berapa, Bang? Ini yang crab stick 6.000. 6.000 langsung aja kita. Ini belum ada saingan ya, Mas Saiful ya? Belum ada, Mas. Okay. Saingannya di mall, Pak. Oke, okay. Cuma kalau di mall kan harganya tahu sendiri ya, Mas ya? Nah, ini dibikin kaki lima, Mas. Semoga nanti habis diliput usahanya tambah laris ya, Mas ya. Ini mulai buka jam berapa, Mas Ebu? Dari jam 8 sampai jam 11, jam 12 lah. Jam 8 sampai jam 12? Ya, jam 12 pasti kita lagi. Mulai buka sampai tutup, habis berapa porsi? Biasanya saya 60 porsi, Mas. 60 porsi? Yeah. Oke, kali 5.000, 6.000 ya. 300 sampai 400 ya, Mas ya. Oke, siap. Lah, dulu kok bisa usaha kayak gini, ceritanya gimana, Mas Saiful? Saya pernah tinggal di Korea. Tinggal di Korea? Iya, tapi inspirasi aja begitu, Pak. Berarti bisa bahasa Korea dong? Insya Allah bisa, karena kerjaannya emang... Kerjaannya di Korea gitu ya? Bisa dibantu tunjukin, Mas, sama teman-teman. Kayak gimana, Mas, bahasa Koreanya? Ya, saya bahas kita... Kimbap ini, kita. Ya, jadi teman, hasil di Rabuang, kita. Artinya apa, Mas, ini, Mas? Perkenalan, Mas. Perkenalan. Ini nah, teman-teman, ini ada jajanan namanya kimbap nah, gitu ya. Yeah. Oke. Okay. Ini selain kimbap ada jajanan lain, Mas? Enggak ada. Sebenarnya ada, Mas. Heeh. Saya bikin sandwich Korea. Iya. Karena repot sendirian saya enggak berani. Oh, gitu ya. Kemarin saya bikin sandwich Korea juga. Heeh. Tapi repot lah. Tapi sementara ini ya, Mas. Masih ya. Dulu. Kimbap dulu ya, Mas ya. Iya. Sandwich Korea juga banyak yang nanyain juga gitu. Masih lah repot. Untuk modal usaha kayak gini tuh habis berapa juta, Mas? Sedikit sih, Mas, enggak banyak. Berapa? Kurang lebih berapa? Gak apa ya? Gak sampai 5 juta. Oke. Gak sampai. Gak sampai ya? 3 jutaan ya mungkin ya? 3 jutaan gitu. Katanya kakaknya gak mau dipotong, Bang. Hei, Kak ya? Oke, tak bikin lagi, tenang aja. Lupa. Gak apa-apa. Yang satu dipotong satu. Oke. Lupa, Mbak ya. Maaf ya, Mbak ya. Nih, mbaknya sangat baik, Mas. Dan kakaknya ini juga sangat ramah ya. Kita doain semoga nanti habis diliput tambah laris ya, Mas ya. Yeah. Oke. Okay. Bang, ini yang spesial apa aja, Bang, di sini, Bang? Sebenarnya spesial itu crab stick, Mas. Crab stick sama? Sama ode sosis ya? Abon. Abon. Yeah. Abon ada enggak? Abon hari enggak ada karena abonnya kan mahal, Pak. Mm-hmm. Jadi ini jual yang murah-murah ya, Bang ya. Oh. Oke, bikin ini yang spesial ya, Bang, buat saya ya, Bang ya. Siap. Bentuknya kayak gini, Mas, yang sosis, Mas ya. Ini bentuknya kayak gini. Oke. Ini satu porsi yang sosis, harganya 5.000. Langsung aja kita coba ya, Mas ya.